berapa? 5.000. Harga minyak sendiri gimana kan di pasar? Minyak sekarang agak susah, ada harga tapi nggak ada barang. Kalau harganya memang turun 156, kan tadinya 228, sekarang 156, tapi ada harga doang, barang nggak ada. Ya. Itu kan susah dari agennya apa gimana kan? Nggak tahu ya, order mah udah sih semuanya, tapi nggak ada pengiriman. Pengiriman? Ya, cuma ngasih harga doang. Dari kapan nggak? Dari kemarin sama hari ini, udah 2 hari sih. Kalau ada kan itu bakal dijual harga berapa? Satu, tetap pemerintah harus segitu kan, 14.500. Nggak boleh lebih ya? Program pemerintah. Nah, kemarin kan ngabisin stok yang lama, yang harganya mahal. Terus ngurutin harga pemerintah nggak bisa, rugi sehari. Pemain rugi kan? Rugi lah kalau jual segitu mah. Kalau ngurutin harga pemerintah. Makanya dihabisin dulu stok yang lama. Udah habis stok lama, kita order lagi ke itu ke agen-agen. Ada harga doang, nggak ada pengiriman barang. Barang? Kosong. Di mana-mana kosong.